Dengarkan, kita masuk tenda tidur. Perhatikan, evaluasinya adalah ketika kalian dikasih pesan dan tidak boleh disampaikan kepada orang yang berhak menerima pesan tersebut, jaga itu. Yang paling memalukan adalah ketika ditanya ada pesan, ada. Pesannya apa? Nggak mau ngasih tahu. Ada tuh. Yang kayak gitu harus didor. Mana tuh? No, harusnya Anda bertahan. Tidak ada pesan, Bu. Pertahankan amanat itu sampai darah penghabisan. Ada yang digendong juga, Bu Anini. Oh gitu. Ada lagi satu kelompok tidak kompak. Ditanya ada pesan, tidak ada. Terus tiba-tiba temennya bilang ada, pesannya apa, Bu? Dan yang tenang gitu. Teman-teman juga sama Wanda dan Daryl. Seperti itu. Nah, kelompok yang di depan ini adalah kelompok yang dengan senang hati membeberkan pesannya. Gimana caranya? Kita mulai. Tadi gayanya gaya yang rap. Gimana pesannya apa? Ayo, kamu! Kos lagi pakai. Enggak, cuma buat satu doang. Ya udah dipakai lagi. Saya kasih baru. 2, 3. Jangan mau. Enggak, tadi gayanya enggak gitu. Oke, habis ini. Cuples, jalan. Pakai musik mungkin. Oke, siap. Gabung berempat tanggung jawab. Kali lah lihat ke depan. Ayo mulai. Jalan yang sudah. Ayo. Satu. Biko yang ini kok. Kok biasanya bisa yang ini kok. Bisa yang ini. Hei, ucup, parucup. Jangan tutup muka. Diko nyanyi, Bu. Garuk mata, Pak. Garuk mata, meledes mata kamu. Jalan, ya, tenang. Satu, kita hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Kita sudah mulai. Hei, ayo. Barang. Kalau yang nyanyi yang boleh ke toilet, ayo. Cepat. Cepetan. Eh, ganti cuma Vigo doang, Vigo doang, ayo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tenang dengan hati yang senang untuk menang. Malam ini silakan kembali ke tempat dan duduk. Malam ini adalah malam keakraban. Malam kita saling mengenal. Dan malam ini juga tiap kelompok akan maju ke depan untuk yel-yel dan pentas seni tiap kelompok. Saya butuh Bu Nurul sebagai tandem MC. Silakan maju ke depan, Bu Nurul. Oke, kita sambut MC. Kita tepuk tangan untuk Bu Nurul. Oke, tadi beri tepuk tangan untuk kalian semua, terutama yang berhasil menutup mulutnya dengan rapat tanpa ketahuan membawa pesan, walaupun sebenarnya pesan yang kalian sampaikan dan suarakan itu juga benar. Ismail, tunggu. Oke. Di sini siapa banget? Ini pembalap siapa ini? Silau. Wah. Ismail. Dapat salam.
Oke, okay, baik. Changer. Nih, Dek, Tabina lihat sini. Inaugurasi ya, kita Tabina. Akan saling mengakrabkan diri. Maksudnya sebagai malam keakraban ya. Jadi buatlah yelnya yang semenarik mungkin karena kekompakan kelompok dan juga bakat kalian masing-masing. Nah, pertama setelah yel-yel, setelah itu kalian menampilkan bakat seni kalian. Bisa baca puisi, nyanyi, main drama, stand up komedi atau pantomim. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Bilal dan anggotanya ada Nay, ada Natasha, ada Alodia, Samira, Reva, dan Meika. Kita bangun pagi-pagi lalu kita thank you.
Wah, ucup diulang, ucup diulang. Eh, ucup. Vigo, Vigo ulang. Ucup, ucup. Oke, oke, sip, sip. Mulai, mulai. Rian, Rian, rapat. 1, 2, 3 Kami kelompok klasis. Gimana 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 gimana? Ayo nyanyi. Awem mawe, awem mawe. Ore! Ngapain? Oke, tepuk tangan. Nyanyi. Dan hari sudah selesai.
kita kelanjutan sisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Perintik kalian yang hidup dalam hatiku, aku tak tahu lagi harus dengan apa aku menulisannya, atau dengan kalimat apa aku akan mengingatkan dirimu. Karena untuk kepergian kali ini, tebak aku kembali percaya akan adanya cinta. Lampu minjam. Dan benar, karena cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh dunia, diuji oleh materi, untuk kesekian kalinya, lagi dan lagi, dan tak habis cinta. Cinta ini tak lagi tersisa. Dunia telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Dari Dilan.